Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 yang berlangsung di Pasar Gunung Tembak masih berlangsung meriah. Di mana warga dari RT 17, RT 18, RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, dan RT 23 bersama-sama memeriahkan dengan berbagai aneka lomba seperti lomba panjat pinang, balap karung, kelereng pakai sendok, makan kerupuk, masukkan paku ke dalam botol, lomba joget, lomba bakiak, tari tambang, lomba domino, dan masih lainnya. Perlombaan yang diikuti seluruh warga dari ketujuh RT yang berada di wilayah Pasar Gunung Tembak ini bertema dengan memperingati HUT RI ke-74, mari kita pererat persatuan dan kesatuan di lingkungan RT Pasar Gunung Tembak, Kelurahan Tritip. Kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan ini, di mana ada 7 RT yang bekerja sama dalam kegiatan ini, di mana sebelumnya masing-masing RT membuat kegiatan memperingati hari kemerdekaan masing-masing. Warga sangat antusias mengikuti aneka perlombaan, baik anak-anak, remaja, serta bapak-bapak dan ibu-ibu ikut serta dalam kemeriahan peringatan HUT RI ke-74 kali ini. Seperti yang terjadi di lomba joget, di mana warga sangat terhibur baik sebagai penonton maupun warga yang sedang menonton, di mana lomba joget dibagi menjadi 3 pertandingan. Yang pertama, lomba joget ibu-ibu, lomba joget anak laki-laki, serta lomba joget anak perempuan. Puluhan peserta ikut serta perlombaan. Keseruan terjadi di mana para peserta harus berjoget mengikuti irama serta harus berhenti ketika musik dihentikan. Dalam lomba joget, berbagai tarian atau joget dari berbagai jenis musik langsung diperagakan oleh para peserta hingga joget ala Sule. Para peserta yang tidak berhenti pada saat musik dihentikan akan didiskualifikasi, akan tetapi dia tetap mendapatkan hadiah hiburan. Hadiah merupakan hasil swadaya warga dari ketujuh RT yang berada di sekitar Pasar Gunung Tembak dan bantuan sponsor. Lilis, warga Pasar Gunung Tembak, mengatakan bahwa kegiatan peringatan HUT RI tahun ini lebih seru daripada tahun-tahun sebelumnya. Apalagi hadiahnya lumayan. Lebih seru, lebih asik. Apalagi kita dapat hadiah jilbab. Apalagi hadiahnya dapat hadiah jilbab, duit, tambah, ibu-ibu, doyan, ikut. Sementara itu, Ardiansyah, warga RT 20 Kelurahan Tritip, mengatakan kegiatan ini merupakan ajang mempersatukan warga di sekitar Gunung Tembak. Ini bagus sekali karena untuk menghilangkan rasa kecemburuan sosial dan meningkatkan persatuan dan kesatuan di wilayah Desa Gunung Tembak atau Kelurahan Tritip. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.